Dreambox Indonesia. Kita akan melihat babak ini mampukah champion membalikan keadaan. Karena kalau tidak, kalian knockdown. Oke? Okay? Oke, okay, semua sudah siap? Sudah. Oke, okay, kita mulai babak Play Box. Play Box. Di babak ini kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat 10 poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Play Box. Siap? Oke, okay, kita mulai. Babak Play Box, pertanyaan pertama. Apa nama alat musik tradisional masyarakat Sulawesi Utara yang dimainkan dengan cara dipukul? Winner. 5 detik. Rebana. Salah. Kita lempar tim champion. Apa nama alat musik tradisional masyarakat Sulawesi Utara yang dimainkan dengan cara dipukul? Gendang. Jawaban Anda apa? Salah. Saya kasih kesempatan lagi. Kolintang. Jawaban Anda benar. 10 poin. Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Ciko Aura Dwi Wardoyo adalah atlet yang saat ini menjadi sorotan publik karena berhasil menjuarai Malaysia Master 2022. Dia juga menjadi sejarah sebagai pebulu tangkis pertama dari provinsi paling timur Indonesia yang meraih trofi internasional. Pertanyaannya, apa nama ibu kota provinsi Papua yang menjadi tempat kelahir winner? 5 detik. Ibu kota Jayapura. Tempat kelahirannya apa ya? Waktu habis, jawabannya. Jayapura aja. Jayapura. Benar. Benar sekali. Iya kan. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Peralihan bentuk, ukuran, dan bagian-bagian tubuh hewan dari satu fase ke fase selanjutnya disebut champion. Metamorfosa. Benar. Atau metamorfosis. Oke, kita ke pertanyaan keempat ya. AC-nya dingin, ya. Oke, dipanaskan. Lanjutkan peribahasa berikut ini. Karena nila setip. Rusak susu sebelanga. Karena nila setitik. Rusak susu sebelanga. Benar. Oke, bagus. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan kelima. Di pertanyaan kelima ini kalau kalian benar, sekaligus pertanyaan penutup, kalian boleh serok duit sebanyak-banyaknya bersama dengan Dori Pargoy. Kalau kalian benar, kalian serok duit di sana. Oke? Kita ke pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Ini dia. Apa nama badan tinju? Hey! Siapa? Ini saya. Champion. Badan tinju. Kurang. Badan tinju. Enggak tahu.
Terusin, Pak. Terusin. Baca tinju dunia ya. Dunia. WBA, WBC. WBA, WBC, WBO, IBF. Waktu habis dari jawabannya tidak ada yang benar. Ini dilanjutin ke kita kan? Kita lanjut. Apa nama badan tinju amatir di Indonesia? Gak tahu, mudah-mudahan gak tahu. Gak tahu itu susah, susah. Kalau tidak tahu akan kita lempar. Susah. Kalau tidak tahu akan kita lempar. Susah. Asosiasi tinju amatir. Amatir. Ati. Beda. Jadi tinju amatir ATA. Bukan. Waktu habis susah. Tidak ada yang benar. Oke. Ini yang diurus ya. Karena kalau tim bisa jawab, akan saya lempar sampai dia bisa jawab. Oke, pertanyaannya. Kita lempar ke tim champion. Pertanyaannya. Ya udah, tadi. Martina. Apa kepanjangannya? Persatuan Tinju Amatir Indonesia. Benar. Jelas, tim champion. Menuju. Kalian akan serok duit di sini dalam waktu 30 detik. Masukkan ke dalam sini. Siapa yang mau menjadi perwakilan? Pakai tangan atau pakai centong? Pakai centong. Centong doang. Oke, Ragil, silakan dipegang. Tangan kiri tidak boleh dipakai, hanya boleh tangan kanan. Oke, mata akan ditutup waktu 30 detik. Yang lain boleh menahan uangnya supaya tidak jatuh. Tapi tidak boleh dinaikkan uangnya ke atas centong. Oke, siap, silakan. Mas dorong ke depan aja, Mas ya. Oke. Ini yang paling semangat nih. Mas dorong ke depan, tengah aja ya. Oke, Mas Ragil sudah siap? Sudah siap? Oke, Mas tenang dulu, belum mulai, diacak dulu ya. Karena udah dikumpulin. Lu kumpulin yang cepet. Waktu 30 detik, 3, 2, 1, mulai. Oke, tarik Mas. Habis waktunya. Lihat, Mas. Tepuk tangan untuk Ragil and the Gang. Gak salah orang kita. Ini rekor. Rekor. Terbanyak dalam sejarah. Kayaknya. Karena rekor kita sementara ada 9 juta rupiah. Oke, sekarang lagi dihitung. Pemirsa, apakah rekor ini akan pecah atau tidak? Di tangan saya sudah 2 juta. Oke. Berapa? 1 juta, asik. Berapa kan kira-kira? Banyak sekali yang terserok ya. Keren. 1 juta, sudah. Suka deh gue deh, banyak uang ya. Sudah persen ini. 1 juta, 5 juta. 5 juta, 5 juta. 1 juta itu berapa? 5 juta. 6 juta. Yeay. Banyak ini. 1 juta. 7 juta. Sepertinya rekor akan pecah. Yeay. Hari ini. 8 juta. Yeay. 9 juta. Menyamai rekor sementara ini. 1 juta, 10 juta. Luar biasa, serokan terakhir. Ada satu nyelip om. Satu nyelip. Sembilan ratus tambah 400, 1.300.000. 10 juta. 11 juta 300. Oh, tahu aja lu kalau duit. 11 juta 300. Luar biasa pencet rekor, silahkan kembali. Dikit. Iya.
champion. Tepuk tangan. Thank you. Champion memecahkan rekor serok duit kita sementara yang tadinya cuma 9 juta menjadi 11.300.000 rupiah. Kita hitung poinnya dari kedua tim untuk menentukan siapa pemenang di babak ini. Dari tim champion, babak ini mengumpulkan total poin 30 poin. Dan tim winner yang menang 2 babak berturut-turut mendapatkan poin 20 poin, pemenangnya champion 2 juta rupiah. Champion membawa begitu banyak uang, tapi kita akan lihat siapa yang maju ke Dreambox Indonesia, karena disinilah puncaknya. 3 babak sudah dimainkan, berapa poin yang mereka kumpulkan dari tim winner? Tim winner 3 babak mengumpulkan total poin 90 poin. Tim champion mengumpulkan total poin 50 ya kita ya. 50 pemenangnya. Tim winner maju ke Dreambox Indonesia. Terima kasih untuk champion. Thank you. Walaupun kalian kalah, kalian kalah dengan teruang ya. Terhormat ya. Oke, terhormat. Oke, thank you. Thank you. Kita akan melihat sebentar lagi tim winner akan bertarung di Dreambox Indonesia. Jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali. Dreamers, host sombong mau bagi-bagi duit nih. Yuk jawab pertanyaan ini lewat komen di Instagram @DreamboxIndonesia.